Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana ramai orang sehat sekarang mati. Datuk Nora Arifin cerita detik-detik cemas 10 hari ditahan di hospital. Selepas 10 hari ditahan dalam ward sebuah pusat perubatan di Kajang, Selangor akibat keletihan melampau, penyanyi Datuk Nora Arifin kini dibenarkan pulang ke rumah. Nora atau nama lengkapnya Wan Nora Fizah Wan Arifin menjalani pemeriksaan penuh sepanjang tempoh tersebut sebagai langkah berjaga-jaga terhadap sebaris virus atau penyakit berbahaya. Nora yang terkenal dengan lagu di persimpangan Delima memaklumkan bahawa sebelum dimasukkan ke ward pada 22 Julai lalu, jadual kerjanya padat dengan proses penghasilan lagu baru. Saya pun memang perasan agak penat kebelakangan ini dengan kerja sibuk menyiapkan rakaman single terbaru. Sudah lama tidak masuk ke studio, 3 jam berdiri agaknya badan lama, tidak bekerja. Balik sahaja daripada rakaman, badan saya menggigil, keesokan harinya ke klinik kerana demam tidak kebah dan terus dihantar ke hospital kerana takut ada jangkitan, katanya lagi. Selepas keluar daripada hospital, doktor menasihatkan Nora agar berehat di rumah bagi mengelakkan tekanan dan memastikan kesehatannya pulih dengan segera. Doktor suruh rehat di rumah sahaja dalam 2-3 hari tanpa melakukan sebarang kerja atau memandu kereta dalam tempoh perjalanan yang panjang. Paling penting, doktor harap saya jangan stres. Bila tekanan muncul, semua fungsi organ jadi tidak betul dan mudah diserang sakit. Jadi doktor bekalkan beberapa ubat untuk dimakan. Nak tak nak, saya kena hadap, ujarnya lagi. Sebelum ini, Nora pernah ditempatkan di unit rawatan rapi ICU selama 7 hari di sebuah pusat perubatan swasta di Kajang, Selangor akibat sesak nafas. Pengalaman tersebut menambah kesedaran Nora tentang pentingnya menjaga kesehatan, terutama dengan usia yang semakin meningkat. Dengan semangat yang kuat dan sokongan dari keluarga serta peminat, Nora Arifin kini dalam proses pemulihan dan berazam untuk terus berkarya dalam industri seni. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.